sedang mengkomunikasikan tentang kebutuhan pemain. Nah, kemarin kan termasuk yang ditanyakan tentang Wildansyah ya, kalau salah. Jadi Wildansyah itu sudah positif. Wildansyah sudah statusnya tidak di Persib. Dalam arti karena sudah menjalin kontrak dengan Bondo FC. Itu kan pilihan yang diambil, kita hargai saja gitu. Jadi kita berterima kasih juga kepada Wildansyah yang pernah ada di tim Persib dan juga membantu Persib selama musim kemarin. Mudah-mudahan kiprahnya nanti di Borneo bisa bisa baik dan bisa bagus barangkali seperti itu. Jadi sudah positif, statusnya tidak di Persib dan sudah menjalin kontrak dengan Borneo FC. Itu memang manajemennya tidak diperpanjang atau apa permintaannya tidak? Barangkali begini. Sebetulnya pelatih belum memutuskan. Kan pelatih belum memutuskan, tapi kita menghargai aja karena memang pemain Wildansyah sendiri berkeinginan untuk katakanlah bermain dengan Borneo, ya saya kira kita hargai lah, itu pilihan dia lah, seperti itu. Sama halnya Cetek Wangga ya, barangkali seperti itu. Cetek Wangga kan seperti itu. Tapi apapun bentuknya, kita ucapkan terima kasih untuk Wildansyah yang selama ini pernah membantu ada di tim Persib Bandung.